Polo ini yang ditunggu dari tadi akhirnya sudah datang. Blizzard Audio. Nah, ini Blizzard masih loading pakai spek booster dan fighter ya, kayak yang kemarin di pagelaran. Boosternya taruh bawah, sementara fighternya nanti taruh di atas. Pakai truk nya BST yang oranye ini sama truknya Blizzard yang bukan yang long ya. Kayaknya Blizzard keluar dua set ini. Entah satunya di mana. Kali ini laner yang 10S V10S dikeluarkan. Jadi bawa yang faster sama V10S ya. Blizzard Audio. Cuy, lanjut spill yang di sana cuy. Booster fighter. Mas. Farel mulai cek sound ini. Oh, ternyata pakai yang truk BST long lur. Blizzard pakai truk BST long. Farel. Farel mulai cek sound. Lah ini Giant pindah kemana ini? Oh, Giant pancet lho. Oke, sudah dikasih karpet di panggung. Cuman Proton yang didekatkan sama Giant, kirain Giantnya pindah. Giant masih tetap di sini. Protonnya yang semakin didekatkan ke Giant ya. Oh, spek ontran-ontran, spek terbarunya Giant Musik Gresik. Sudah diredikan FOH-nya Giant. Kelihatan masih Mas Riri aja di sini, apa waras di mana, mungkin di atas lagi ngeset power mungkin. ...14 subwoofer Giant Musik Gresik. Wah, laner ini yang monster ini yang dipasang. Beam mau pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau pasang 12 beam. Ready bro. Kopri sama F1. Proton. Proton semakin di belakang kan, ke mendekati Giant. Mas, oke. Okay. Lanjut. Posisi masih tetap sama kayak yang tadi. Ada ya. Dan sama Alpha R di depan. Oh, ketambahan satu lagi ini. Tambahan satu lagi FR Audio ke Evoke Dynasty ini. V22 FR Audio. Alpha R ready check sound. Sumut le. Le sumut le. Terke putih mening iki tak sapa terke. Di sini operatornya cak kepor. Berarti Alpha R tim 1 ini. Kita mau cek sound.
Nah, dia ini. Oke, oke. Stiker. Le stiker, Le. Le stiker, Le. Terkes apa mana iki? Loh, kene no rental, Le. Rental, Le, rental. Halo, kene trek iki, Le. Kelar di sini. Oh, oke. Iki, Le. Iki, Le. Duta family, oke. Yo iki lho. Mas stiker, Mas. Iki ID. Error, Mas. Lah ayo yo stiker. Wis tak follow Mas mau. Alasane tak ora nggowo stiker aku. Kanggo stiker kasih sapa iki? Stiker lele. Alfa Era. Stiker lele. Bisa subscribe le Mang Lek. Lho lho lho. Lho. Aduh, Dek. Dek, Dek. Ojo di filter le. Aduh, Dek. Sorry, sorry. Ojo digas. Di filter biar arek. Jadi aku. Iki kok 8000 sih sing nguntir iki, Mang. Karo. Ojo dimutur, ojo dimutur. Sekarang kita sambangi El Kajur. Lihat penampakannya seperti apa, Bro. Oke, ini El Kajur sudah selesai loading, tapi cek soundnya ada di bawah. Jacksonnya ditaruh di bawah ya, bawah box CLA sama CLA double sama CLA single. Di CLA double-nya di bawah 1, 2, 3, 4, terus CLA single-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 subwoofer. Terus CLA lagi di bawah 1, 2, 3 subwoofer. Lalu, wah bawa rudal, rudal Ukraina ya. Bawa rudal Ukraina. Lagi 1, 2, 3, 4, 4 biji. Middle customnya 8. Model single, tweeter di atas 2. T24-nya 4. Lighting pasang 1, 2, 3, 4, 5, 10 pim. El Kajur. Brewok lur. Brewok malah sih belum persiapan. Yang sudah punya ada Kavasha Audio. Oh, Pak Dokter sih mangan siang. Ya, Brewo Audio. Pak Dokter sih mangan terus cek sound. Itu ya bunyi ada Kavasha. Kavasha Audio sudah cek sound sama JBR. Depan sama Brewo. Aduh. Sound pendatang baru langsung diterapi nanti sama Pak Dokter. JPR juga sudah bunyi. Sound tuan rumah. Baru itu ya, lenteng-renteng.
Thank you.